Selamat datang di Indofood CBP, sukses makmur TBK. We believe in keeping you safe. Bagi kami, keselamatan kerja adalah yang pertama dan utama untuk mencapai produktivitas yang baik. Oleh karena itu, sebagai pelaku industri flexible packaging terkemuka di Indonesia, kami berkomitmen agar setiap tamu maupun pekerja yang hendak melakukan aktivitasnya di area kami mendapatkan safety induction, agar mereka dapat memahami dan mengikuti aturan terkait keselamatan kerja dan tata cara tanggap darurat di area kami. Sebagai komitmen kami, area ini pun telah tersertifikasi dengan beberapa standar internasional. Perlu dipahami bahwa area kerja kami memiliki berbagai macam jenis bahaya dan risiko. Oleh karena itu, perhatikanlah dan patuhi rambu-rambu keselamatan kerja di area Anda. Berikut adalah peraturan umum yang wajib Anda taati. Pastikan Anda mendapatkan vehicle security check. Melaporlah ke pos security untuk mendapatkan visitor ID card. Kenakan selalu ID card Anda, hubungi resepsionis dan menunggulah di lobi. Selama kunjungan Anda, pastikan Anda menggunakan APD yang tepat. Berjalanlah di jalur walkway dan pastikan Anda selalu dalam pendampingan penanggung jawab Anda. Berikut adalah prosedur tanggap darurat yang perlu Anda pahami. Saat ini, Anda berada di gedung utama, tepatnya di ruang meeting lantai 2. Jika nantinya Anda diharuskan untuk mengikuti tanggap darurat atau evakuasi, pastikan Anda mengikuti rambu-rambu evakuasi yang tersedia dan berkumpul di area titik kumpul yang telah ditetapkan, yaitu di depan pos security. Berikut adalah tips menghadapi tanggap darurat kebakaran. Gunakan alat pemadam api ringan dengan cara cabut pin, arahkan nozzle, remas pemicu, dan ayunkan nozzle-nya dari sisi ke sisi. Dan berikut tips menghadapi tanggap darurat gempa bumi. Bila terjadi gempa bumi, tetaplah tenang dan berlindunglah di bawah meja. Tunggulah hingga gempa berakhir. Jauhi jendela. Dan bergeraklah menuju titik kumpul dengan melindungi kepala Anda. Pastikan Anda berkumpul di titik kumpul 1, yaitu di depan pos security. Laporkanlah bila Anda tidak dapat menemukan rekan Anda di area titik kumpul. Menunggulah hingga petugas yang berwenang mengizinkan Anda untuk masuk ke gedung kembali. Berikut adalah perlengkapan tanggap darurat yang tersedia di area kami. Alat pemadam api ringan dan berat. Rute evakuasi dan emergency exit. Fire hydrant, indoor dan outdoor. Water sprinkler system. High pressure carbon dioxide dan AF11 system. Low pressure carbon dioxide system. Closed circuit TV atau CCTV. Selama aktivitas berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk mengambil gambar tanpa seizin penanggung jawab kegiatan. Dan selama kunjungan di area produksi, mohon tidak membawa HP, aksesoris, tas, dan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membawa rokok ataupun merokok, dan tidak membawa makanan ataupun minuman. Anda bisa menitipkan barang-barang tersebut di lobi.
hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki area produksi. Cucilah tangan Anda menggunakan sabun hingga bersih. Gunakan hairnet, masker, dan hand sanitizer. Pastikan bahwa Anda telah lolos body check. Masuklah ke ruangan air shower dan tunggu hingga prosesnya berhenti. Area produksi. Area warehouse. Area printing. Area laminasi. Area sliding. Terima kasih dan selamat beraktivitas.